MCRD full fitur pesanan dari akun Santo Saputra yang ada di Riau. Terima kasih Mas sudah menjadi subscribe sebelumnya. Dan ini adalah untuk driver yang akan kita kirim. Untuk kali ini PCB warna biru ya, dengan skema yang sama tapi sangat berbeda dengan skema standarnya produk dari kami. Banyak yang kita modifikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk kapasitor penstabil tekan di sini kita pakai Jekon. Untuk variasi sesuai yang dipilih ya, dengan variasi super transfer Made in Japan di lot 325 saat ini. 325 untuk bagian PNP-nya 324. Nanti kita spilkan di mana letak pembatasan limiternya juga masih. Untuk proteknya tetap ya menggunakan tekan VAC. Pakai dua jalur seperti ini aja cukup masih. Soalnya kedua kaki pin antara kanan dan sebelah kiri, kecuali tengah ya, itu nanti juga akan terhubung menjadi satu sebelum masuk pada IC regulator. Takutnya ada lonjakan tegangan yang membuat IC regulator tidak mampu menahan. Rata-rata teman-teman banyak yang salah untuk instalasi proteknya. Apabila menggunakan tiga jalur, saya pernah sendiri mengalami alhasil noise. Mungkin headset yang masuk juga akan lebih banyak ya. Jadi pakai dua pengkabelan seperti ini, yang tengah nanti akan juga terhubung pada CT. Yang penting tengah ini CT-nya aja gitu, nggak apa-apa masih. Kurang lebih 10-15 detik. Sangat efisien untuk menghilangkan jeduk pada saat off ataupun on power. Untuk sensitivitas sinyal input dan juga klip sudah kita kalibrasikan. Tidak terlalu sensitif juga ya. Kita sepilkan untuk tegangan bias yang ada di driver 352. Di bagian sini 347. Itu idealnya di 350 sampai 450. Tapi nanti tetap disesuaikan dari panas yang dihasilkan oleh TRV0 ya. Saya rasa untuk ideal MCRD ini 350 sampai 400 kalau untuk hajatan ya. 450 ke atas mudah panas. Karena penguatan yang ada di MCRD cukup kuat. Di sini menggunakan 5200 skema standar 5198. Kita pastikan untuk bias bisa dalam kondisi seimbang dan juga DCO sudah berada dalam nilainya ya. Untuk DCO tidak harus di titik 0. Di sini ketemu 6, ini sudah aman. Tapi kita abaikan, kita mengutamakan keseimbangan tegangan bias. 355 bagian PNP-nya di sini 347 ya. Kita turunkan bagian bias yang paling tinggi. Di sini 356. Kita putar trimport DCO-nya. Kita turunkan, kita anggap di 350 dulu. 352. Oke, imbang ya. Untuk DCO-nya baru kita cek, di sini ketemu 1, mantap. Kita tes limiternya. Kita pakai diode generator 1 kilo. Ini kita tampilkan untuk sinus dan juga limiternya ya. Kita menggunakan gain penuh. Kita fokus pada trimpot limiter di sini. Dia sudah mampu di titik clip. Kita taruh di bawah sinus clipping ya. Tapi kita lebihkan sedikit. Bertujuan untuk apabila menggunakan tegangan yang lebih, apabila menggunakan tegangan yang lebih dari apa yang kita gunakan.
namun cukup sedikit saja masih. Untuk tegangan yang kita gunakan di sini di 80 volt ya. Oke, kita coba menggunakan signal musik dalam posisi senyap ya. Kita tinggal angkat potensinya saja masih. Special perform ARG Audio The Absolute of Fituri Silent Gang. Kamarku masih. Terima kasih banyak buat akun Santo Saputro yang ada di Riau. Segera kita packing, langsung kita serahkan pada pihak jasa kirim. Semua cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.